Jodoh ke? Nama aku Suli, seorang wanita berkejaya yang bujang dan tak pernah ada teman lelaki. Rupa aku biasa-biasa je, tak pandai berhias dan sangat kurang keyakinan diri. Tapi kalau aku dah selesa dengan seseorang tu, sebenarnya boleh nampak jugalah kepala gila aku ni. Aku tinggal di sebuah apartmen sederhana di KL, menyewa bersama seorang kawan rapat yang sangat berbeza dengan aku. Aku namakan dia Annalie. Orangnya pandai berhias, keyakinan diri sangat tinggi, bertukar-tukar boyfriend dalam masa yang singkat. Dan akulah juga yang jadi teman luahan hati dia bila dia frust sebelum dia jumpa yang lain pula. Kisah aku bermula apabila Annalie ajak aku jumpa kawan dia. Aku pelik kenapa dia nak sangat aku ikut. Siap janji lagi nak belanja aku makan best-best. So aku pun kelabu mata lah. Aku memang suka makan kan, apatah lagi free. Aku pun ikut dia tanpa tahu apa pun di sebalik pertemuan Annalie dan kawan dia ni. Aku dah cadang nak duduk meja asing lah bila dia nak jumpa kawan dia nanti. Nak layan TikTok je, lagi best kan. Sampai di tempat dia dijanjikan, kita orang pun tunggu. Aku pandanglah sekeliling kalau-kalau ada mamat yang sedang menunggu seseorang. Tapi tak ada pula. Kami terus tunggu. Aku cakap pada Annalie berulang kali yang aku akan duduk meja hujung dekat pintu kalau kawan dia chat dah sampai nanti. Okay? Dan Annalie pun angguk je. Dalam 15 minit kita orang borak-borak, tiba-tiba datang seorang mamat yang tegur Annalie dari belakang. Dari perbualan diorang tu, aku tahu mamat ni lah orangnya. Not bad. Sesuailah dengan Annalie. Tanpa berlengah, aku teruslah bisik dengan kawan aku ni. Aku pindah meja hujung tau. Aku pun gerak ke meja hujung, dekat dengan pintu masuk. Aku duduk kat situ. Lega. Aku fikir yang aku cuma perlu tunggu sejam je lagi untuk menantikan pertemuan Annalie tu. Dia nak ikut ke tak, aku akan balik dulu. Bukan budak kecil kan? Dapat duduk je, aku terus lambai waiter. Mestilah aku nak makan best-best. Dah Annalie janji nak belanja aku. Tiba-tiba seorang mamat datang kat meja aku. Aku pun senyum dan terus order. Saya nak order teh tarik eh. Nasi dengan kari kambing, nak letak bendi 3 biji. Mamat tu senyum, angguk dan terus berjalan ke dapur dan sampaikan order. Manis juga senyuman mamat ni. Aku sambung layan TikTok. 2 minit lepas tu, tiba-tiba mamat waiter tadi tarik kerusi yang ada dekat depan meja aku dan dia duduk. Aku terdiam, bingung dan loading. Dia kata, sampai hati awak ingat saya waiter, tapi saya dah orderkanlah untuk awak tadi. Aku masih loading dan bingung. Awak ni siapa? Kenapa cakap dengan saya? Awak salah orang ke? Saya cuma teman kawan saya jumpa kawan dia. Saya tak ada janji nak jumpa siapa-siapa. Saya nak layan TikTok je ni. Tapi awak ni handsome lah juga. Itu yang terdetik dalam hati aku masa tu. Aku langsung tak bersuara pun. Sebab aku memang tak pernah bercakap dengan lelaki secara dekat macam ni. Aku terus tanya Annalie. Mana Annalie? Aku terus pandang meja dia dan aku nampak dia tengah gelak kecil tengok muka cuak aku. Dia bagi isyarat, tengok phone. Aku pun check lah mesej. Di mesej apa tau? Itu kawan Ilan. Korang sembang lah. Ilan? Oh, kawan Annalie tu nama Ilan ke? Aduh, macam mana nak sembang ni? Nak tanya apa kan? Boleh tahan selera awak ya? Kari kambing tu? Ya Allah, malunya aku rasa nak sorok pula bawah meja ni. Maaf ya Wak, saya tak tahu apa-apa pun pasal ni. Akhirnya aku bersuara juga. Rupanya mamat ni pun terkena juga. Ilan tu tadi kata nak teman beli barang dan singgah makan je. Rupa-rupanya dia ada plan nak jumpa member dan nak buat double date. Dah halang-halang tunggu member kita masing-masing, apa kata awak kenalkan diri? Ha, sudah kenalkan diri nak cakap apa ni? Nama, asal, cita-cita. Saya Suri. Belum sempat aku sambung, dia dah menjelah. Sudikah awak menjadi suri hati saya? Dan dia tergelak. Mesti dia rasa diri dia lawak masa tu. Aku cuma tersenyum-senyum kelat. Aku betul-betul macam keresumbang, rasa macam nak balik rumah je. Kemudian dia tanya lagi, Suri tak ada BF kan? Aku loading. BF? Breastfeeding? Ya tuan-tuan dan puan-puan, aku sangat bodoh masa tu. Aku bukan tak tahu yang BF tu boyfriend, tapi sebab tempat kerja aku dikelilingi dengan ibu-ibu muda yang breastfeeding, masing-masing suka tanya, anak kau BF ke? Itu yang aku hadap hari-hari. So itu jugalah yang aku terfikir dulu. Masa tu si mamat ni gelak macam nak putus nyawa. Agaknya urat gelak dia tu memang tengah berselirat. Pantang terus sikit-sikit, terus gelak macam mantu. Suri ni cute lah, sambil dia sambung gelak lagi. Lawak sangat kot. Masa tu kari kambing aku dah sampai dah. Tapi aku pesan untuk bungkus je. Takkan aku nak melahap depan mamat muda tribu ni kan? Kang apa pula digelak nanti?
Sepanjang hampir sejam kami berbual, yang banyak cakap tu cuma dia. Aku cuma dengar dan kadang-kadang tak dengar sebab suara mamak dekat dapur lagi kuat. Bila tak dengar tu aku angguk-angguk je lah sambil senyum, menunjukkan yang aku ni pendengar yang baik lah kononnya. Tiba-tiba dia gelak lagi. Aduh, mamak ni buat hal lah pula. Tadi saya tanya, kemudian aku dekatkan telinga. Boleh tak saya hantar rombongan hujung tahun ni? Awak angguk. Ah sudah, awak sebenarnya tak dengar kan? Ya Allah, bongoknya mamak ni baru jumpa sejam dan hantar rombongan. Masa tu adalah juga rasa berbunga hati, tapi aku anggap mainan perasaan je lah. Gila ke mamak ni kan? Aku beranikan diri, aku pandang muka dia sambil cakap, saya tak pernah ada boyfriend, saya tak nak ada boyfriend. Dan muka dia jadi serius sambil menghirup kopi yang dia baru order tu. Tunang pun saya tak nak, saya nak terus kahwin je. Masa tu aku pula rasa tak sangka, eh gelojohnya aku, kenapa aku boleh cakap macam ni kan? Beranilah pula. Masa tu aku dah tak berani dah nak pandang muka dia. Tapi aku perasan dia tengah tenung aku sambil senyum-senyum kambing. Sebab tu saya cakap nak hantar rombongan terus. Saya serius. Nada suara dia dah lain weh. Dah tak ada gelak-gelak dah. Aku pula pandang kejap kiri, kejap kanan, kejap pandang muka dia. Aduh, hati aku dah mula rasa sesuatu. Ini ke yang orang kata cinta? Keperasan. Masa tu aku diam, melayan hati yang sukar ditafsir. Sambil-sambil tu aku pujuklah hati aku. Mamak ni tak serius pun. Dia cuma nak isi masa lapang je. Takkanlah orang macam dia tak ada girlfriend. Dah lah good looking, mengayat pun boleh tahan. Dah Suri, jangan perasan, balik rumah. Dan aku terus bagi alasan nak balik rumah. Takpelah, biarlah nampak jual mahal daripada jual murah pada yang acah-acah nak beli kan. Eh, cepatnya, nantilah dulu. Tak boleh wak, saya kena hantar nenek saya nak pergi cabut gigi. Masa tu gelak dia terlepas lagi. Aku pun tak tahu kenapa alasan itu yang terlintas. Mungkin kebetulan nampak klinik gigi kat depan agaknya. Kenapa tak cakap awak hantar nenek awak ke kelas ballet je? Oh, yang itu malam ni. Dia sambung gelak lagi. Aduh, parah mamat ni. Silap-silap kena panggil ambulans kalau gelak dia tak boleh stop. Takut mati sebab ketawa je. Tak pasal-pasal aku kena tuduh membunuh tanpa sengaja. Bila dah puas dia pantai gelak, selamba je dia ambil phone aku atas meja. Dia tahu password? Hacker ke? Saya nampak pattern password awak tadi. Dan saya dah masukkan nombor saya. By the way, nama saya Aris, bukan Wak. Tapi saya memang Jawa pun. Jawa handsome. Baru aku perasan, hampir sejam sembang, aku tak tahu pun nama dia. Sebelum balik, aku capai kali kambing yang aku bungkus tadi dan sempat dia menegur. Jangan makan banyak sangat. Kan tak muat baju kahwin. Bertanam tebu di tepi bibir betul mamat ni ya. Aku senyum, cuba kontrol jantung aku yang nak terkeluar. Betul lah kot ni cinta. Berdebar, rasa terbuai je. Tak pernah seumur hidup aku rasa macam ni. Tapi lepas tu aku istighfar banyak kali. Jangan layan. Jangan layan. Sakit weh kalau ni cuma main-main. Sebelum balik rumah, aku hantar mesej dekat Annelie. Aku bagi tahu dia aku nak balik dulu. Lagipun masa tu aku tak solat zuhur lagi. Aris, si mamat muda terhibur ni, aku tinggalkan dengan rasa berhati. Ikutkan hati aku memang nak sembang lagi sampai subuh. Aku dah mula suka dengar gelak dia. Aku suka dengar suara dia. Aku takut suka aku ni jadi obses pula kang.